Harold the Baseball Player, Olaf, Jet Super Wings, hingga Paw Patrol menghiasi langit New Jersey, Amerika Serikat Sabtu kemarin. Mereka diterbangkan dalam rangka uji coba terbang menyambut hari Thanksgiving Macy's yang dilaksanakan 23 November nanti. Balon-balon raksasa ini akan meramaikan pesta yang sudah digelar selama 70 tahun ini. Untuk menggerakkan balon Herald ini misalnya, butuh lebih dari 20 orang yang menerbangkan. Sedangkan untuk menerbangkan balon Olaf ini, butuh hampir 50 penerbang. Mereka pun harus saling menjaga keseimbangan balon agar tak tertiup angin kencang. Parade Thanksgiving akan dimulai jam 9 pagi. Diperkirakan akan ada 8.000 orang yang berpartisipasi dalam parade ini, mulai dari badut, balon raksasa, hingga marching band. Sedangkan diperkirakan sebanyak 3,5 juta orang akan padati acara ini.